kamu mau berharap apa dari dunia? Kepengen hidupmu senang terus-terusan? Gak ada ceritanya, teman-teman. Dunia bahkan sekali lagi tidak ideal buat manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu berharap bisa duniamu ideal? Gak mungkin. Diuji pasti. Entah miskin, entah sakit, entah sulit. Kan begitu? Orang yang kita cintai meninggalkan kita, orang kita sayangi meninggal dunia. Dunia. Hakadat dunia. Emang kayak gitu ceritanya dunia. Semua diuji, semua dengan masalah masing-masing. Jangan sok merasa kamu paling gede ujiannya. Yang paling gede ujiannya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi mengalami semua ujian-ujian berat? Karenanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad semua jenis musibah-musibah berat. Agar di saat kamu sedang ditimpa musibah apapun aja bentuknya, kamu bisa bilang, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Kita bisa bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat salam terkhusus untukmu wahai Rasulullah. Qaddaqat hilati, telah buntu jalanku, tak tahu lagi harus bagaimana. Adrikni ya Rasulullah, tolong selamatkan aku dengan syafaatmu wahai Rasul. Dan saat itu Nabi menjadi satu-satunya orang yang akan berkata kepadamu, aku mengerti perasaanmu, sebab aku pernah mengalami bahkan yang lebih berat darimu. Jadi kenapa Nabi diberi ujian sebesar itu dalam hidupnya? Karena rahmat Allah kepada kita umatnya, agar kita umatnya tak pernah perlu merasa sendirian menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan.